Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura, Dr. Rory Akiwen, bersama jajaran Fakultas Hukum melakukan aksi bersih-bersih pantai rumah 3 Ambon pada Rabu 30 Maret 2022. Kegiatan sosial bersih pantai ini dilakukan dalam rangka menyambut Dies Natalis ke-59 Universitas Patimura Unpati tahun 2022. Pada perayaan Dies Natalis Unpati kali ini, Fakultas Hukum dipercayakan sebagai tuan rumah. Untuk menjadi tuan rumah yang baik, Dekan Fakultas Hukum Rory Akiwen pun menunjukkan keseriusannya dengan melibatkan diri pada setiap kegiatan. Ia pun terjun langsung melakukan kegiatan sosial bersih-bersih pantai rumah 3. Dekan Fakultas Hukum ini datang ke pantai rumah 3 dengan mengendarai sepeda motor sendiri. Ia menunjukkan kesederhanaan sekaligus untuk menjaga kebersamaan dalam melakukan kegiatan sosial itu. Saat tiba di pantai rumah 3, tak tanggung-tanggung, dekan Fakultas Hukum ini langsung menenteng karung dan memungut satu persatu sampah yang berserakan di pantai itu. Kehadiran langsung dekan Fakultas Hukum Rory Akiwen di pantai rumah 3 ini menambah energi baru untuk jajaran Fakultas Hukum untuk menambah semangat untuk tampil lebih selaku tuan rumah yang baik pada Dies Natalis Unpati yang ke-59. Yopi Amarduan melaporkan.